Masya Allah guys, Masya Allah guys. Jadi ukuran kamarnya sih ini nggak kecil-kecil banget dan nggak besar-besar banget. Tapi kalian di sini bisa menikmati TV-nya dan sudah gratis Netflix guys, keren kan? Sini ada penerangannya, sini ada meja buat kalian belajar. Itu ada colokan, di jendela juga ada colokan. Terus kamar mandinya jadi satu di situ. Jadi ini ada AC, ada kantor. Jadi untuk aku sih worth it deh dengan harga 200.000. Udah free wifi, Netflix juga, apalagi bisa nonton YouTube Ahad Hasani guys, jangan lupa subscribe. Oke guys, jadi kita selagi menunggu mau check out beres-beres kamar, bagaimana kalau kita mencoba yang namanya kolaborasi Indomie goreng dan kari ayam di villa Escotel anjay. Jadi sedikit melihat bagian-bagian sudut-sudutnya ya. Jadi ketika kalian masuk itu masuknya langsung disuguhi dengan cantiknya kolam yang di depan ini. Ini kolam renang sih guys, cuman ya karena di sini banyak pantai ya ngapain renang di sini. Situ ada pemandangan, ada tempat duduk-duduknya gini enak. Dan di sini insya Allah ada lantai 3. Aku di lantai 2. Jadi langsung aja. Nah kita bikinnya di sini guys. Jadi udah disediakan ya. Oh iya, jadi setelah itu ketemu pintu masuk, set di sini ada dapurnya untuk bersama. Di sini ada piringnya. Kita cari ininya dulu. Nah. Sip. Oh, bisa aman. Aman bisa di sini. Nanti kita pindah di sini. Ini beneran bumbunya udah aku campur, mie goreng Indomie dan kari, dan mie udah aku campur juga. Jadi ini bener-bener rasa penasaranku harus terbayarkan karena kalau udah banyak yang coba, otomatis ya semoga enak ya sesuai dengan review ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maklum. Oke, sudah jadi nih guys perpaduan. Tapi nggak tahu ya ini yang harusnya pakai kuah atau enggak ya. Masya Allah guys, Masya Allah guys. Tadi sorry ngekatnya agak lama karena penasaran kan, nggak tahu ini tuh harus pakai kuah atau enggak. Ternyata nggak pakai kuah. Dan sudah aku cobain guys. Indomie kari dan Indomie goreng ketika dicampur enak banget. Serius guys, jadi kalian harus cobain. Biar rasa penasaran kalian itu biar terbayarkan sama kayak aku guys. Lewat di beranda TikTok terus, kalau nggak nyoba ya nggak tahu gitu loh. Tapi setelah aku coba guys, serius. Ini Indomie goreng. Ini bukan iklan ya. Tapi serius juga kayak jelasin aja kalau Indomie goreng dan kari ayam dicampur jadinya enak pol. Ya itu bawang kan gede-gede. Ya sumpah, gocek banderaan oleh ta. Hanya di bu. Ya jadi ini hanya ada di Bali guys. Jadi naik gojek itu bisa cenglu guys, gonceng telu ya. Hanya ada di Bali, nggak ada di lainnya. Di lainnya pasti ditolak ya. Jadi kita kasih jauh. Menuju Genuk, restoran yang udah terkenal di Bali. Pas over kak ya. Ya kita sekarang mampir di Nuk dulu. Nuk. Ayo. Jadi tempatnya itu bagus guys. Kayak cafe gitu. Tapi kayak banyak hijau-hijau juga. Keren. Ramai sekali ternyata. Mana yang? Jadi ini menunya mau yang tumini. Tumini. Tumpeng mini. Porsinya banyak banget.
jadi Dong ini tumpeng masa kini. Tumpeng mini masa kini. Tumpeng mini tumpeng masa kini. Tumpeng mini. Karena itu jadi look ini emang terkenal guys. Enggak ya beda. Jadi kalian langsung aja masuk, keterangannya di Gang Bintang 1989. Nanti tinggal masuk saja di sana, lurus mentok sebelah kiri itu. Tempatnya memang agak terselubung aja. Jadi kita masuknya itu agak sempit di situ. Kalau mobil kayaknya cuma cukup satu. Jadi kalau berhadapan-hadapan mungkin harus gantian. Di sini. Jadi ini villanya. Satu lokasi ini terhitung satu ya. Jadi di dalam villa ini itu ada dua kamar. Kamarnya satunya standar, satunya besar. Jadi kita masuk, set, langsung disuguhi oleh kolam renangnya. Wah, private poolnya keren. Ada duduk-dudukan, pemandangannya bagus, ada pohon dan kayu-kayu. Jadi ini kamar yang pertama dan ini kamar yang kedua. Kamar pertama kurang lebih segini guys ukurannya. Ada apa-apa? Apa-apa, nggak apa-apa kayak. Ini kamar mandinya guys. Jisamnida. Dan untuk di ini apa namanya? Dapurnya guys. Jadi miring buat masak. Minumnya ada apa namanya, ini ada kulkas dan juga bisa buat sembahyang buat kalian yang beragama. Dan di sini kamar keduanya lebih besar dari yang dari yang satu tadi. Jadi ini kamarnya lebih besar, AC. Kalau kayak gini itu estetik ya, menurut aku estetik banget. Jadi kayaknya kalau kita bikin estetik bagus guys. Oke, habis ini kita bikin estetik. Ada TV, AC, dan di sini ada pintu keluar untuk menuju kamar mandi setelah berenang. Kalau kita biasanya habis berenang kan kita bilas-bilas, bilas-bilasnya bisa di sini. Sepi banget. Udah kerasa kayak orang Bali ya, hitamnya. Mantap. Jadi kita bikin sinematiknya di villa ini. Let's go.